dia cetak. Iya. Palu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Mati Mayer. Oh. Pantulan bola kedua. Mati Mayer. Angkat bola pemirsa. Dan oh, itu dia baru saja kita bahas tadi pemirsa. Sani Rizky muncul di area yang tidak terbaca pergerakannya. Sehingga gol untuk Bayangkara Presisi Indonesia. Gol yang sangat primo. Berikan semangatmu. 1-0 Bayangkara unggul atas Persebaya Surabaya. Iya, baru saja belum kering kita membahas apa yang akan terjadi dalam setelah gol lagi ke sebelah kiri dan oh, kesempatan Bruno. Gol. Mati Mayer. Bersiap kali ini. Angkat bola sudah diangkat bola dan sundulan tadi. Oh. Yang kedua sudah dimulai pemirsa. Andre Oktaviansah. Baik sekali pemirsa, peluang bagi Bayangkara dan oh, ternyata langsung memberikan sebuah shooting keras. Placing tadi yang dilepaskan oleh Henrique. Iya, kita lihat kombinasi serangan yang sangat apik ya. Hanya 3 sentuhan Win, kemudian shooting yang sangat keras dilakukan. Ini Rizky kita lihat. Tendangan spekulasi. Ya, keputusan yang tepat saya kira dari Sani Rizky mencoba dari luar kotak penalti untuk shooting, mencoba kesigapan dari Yaga. Yamamoto lakukan drive ke dalam dengan beberapa kali mencoba mengecoh dan diakhiri dengan tendangan keras kaki kanannya tanpa bisa ditepis oleh Awan Seto. Persebaya Surabaya masih Dedi kirimkan umpan. Oh, terlambat. Terlambat. We'll be right back.